Halo semuanya, ini kita sekarang lagi nginep di Parangtritis. Kita sewa rumah di desa ya, di villa seperti ini. Yang punya itu pelukis namanya Pak Alun. Ini hasil lukisannya seperti ini, dipasang di rumahnya juga. Abstrak atau kayak apa ini? Ini ruang dapur, ruang makan, kemudian ini ruang tengah utama merangkap tempat tidur. Dia pasang hasil lukisannya banyak sekali di sini. Tidak pakai AC tempat ini, jadi pakainya kipas angin aja. Di sebelah sini ada kamar satu lagi. Harusnya buat anak-anak, tapi karena belum berani ya tidur sendiri, jadi tidur sama kita, malam berlima, satu panjang. Tapi nggak panas sih, ini sejuk kalanya. Bisnis siapkan juga buku-buku dan mainan anak-anak, banyak puzzle dan mainannya. Rumahnya rumah kayu jati kalau nggak salah ini. Bukannya simpel tapi bersih, dan luas seperti ini. Cuma yang di sana itu rumahnya yang punya ini, bosnya Pak Alin, pelukisnya. Istrinya namanya Juan dari Amerika. Ya, ditata bagus kok rumahnya. Asik, ada dua anjing kecil juga tadi pagi main-main ke sini, kita kasih makan roti gitu. Habis ini kita mau ke pantai. Katanya sih jalan sekitar 10-15 menit. Kita lihat seperti apa pantainya. Pantai Parangtritis, tapi katanya di daerah yang lebih sepi, yang dekat sama tepi. Jadi ini rumahnya benar-benar masih di tengah hutan ya, kiri kanan juga nggak ada tetangga, ada mayat itu di sana itu, lampu kuning, ada sumur. Ini harusnya garasi tapi kan pagi bikin ini mau bikin pondok anak gitu ya. Rumah Patna gitu di sekitar opak. Kemarin kita turun dari atas sana itu, turunannya curam banget itu di sana. Iya, sangat menakutkan. Mobilnya sampai gasrok bawahnya. Terus waktu kita sampai bawah, kita kelihatan ada mobil pickup berusaha naik, tapi tidak bisa-bisa. Akhirnya turun lagi, digencet lagi baru bisa. Kalau arah pantai kita katanya suruh ke bawah sini, nanti mentok belok kiri, nanti ketemu pantai yang ke tebing. Okay, how do you like this place? A little bit scary, but I like the house. What do you like about the house? Yeah, some of the paintings. They're kind of a little bit funny. You're not afraid of the paintings? When I go to the bathroom, I always see the boy painting, and then I was very shocked the first time when he saw it. But right now, are you still afraid of it? Nope. How about you, Ai? No, because the girl's face, it looks like funny because I cannot see it. Oh. So I laugh at it. I almost won't laugh at it. Let's see. Yeah, almost. Why am I only stepping on rocks? Yeah, because everywhere is rocks here. Really? Do you know that I like rocks? I like to be high and cool. That's why I step rocks. Oh, sekarang lewati sawah, jauh banget ya sawahnya. Okay, kita sudah sampai di pantai ini. Setelah berjalan sekitar 15 menit, wah bagus sekali di sini. Ke sana pantainya rata, dan ke sebelah sana tebing tinggi itu. Jadi kok jadi rempah? Nyemplung. Oi. Ada yang bisa naik kuda itu? Oh, ada yang terjun itu? Ada yang terjun. Kalau ternyata di sana tuh ada air terjun itu. Entah dari mana. Nyantai-nyantai sambil minum hujan di pantai Parangtritis.